saudara pemirsa semuanya dimanapun berada, apa kabar ya? Semoga pada hari ini saudara selalu sehat walafiat ya. Dan sekarang saya akan mencoba lensa terbaru ya. Ini adalah lensa terbaru dari Sony ya. Ukurannya yaitu FE 2,8 ya. Angka focal length-nya 2450G ya. Saudara ya, secara fisiknya ya seperti ini. Ini secara fisiknya. Nah ya. Ini adalah secara fisiknya. Ini adalah lensa terbaru dari Sony ya. Nah, ya FE 2,8, angka focal length-nya 2450G ya. Dan di sini ada pilihan ya antara 24 ya. F-nya 2,8, 28 ya sama 35 mentok 50 ya. Dan F-nya saudara bisa memilih ya antara 28, 4, 5,8, 8, 11, 16 dan 22 ya. Nah, di sini. Nah, ya. Oke ya, saudara pemirsa ya, ini adalah lensa terbaru dari Sony. Ya, ini adalah Emon ya, saudara ya. Ini adalah Lemo Emon G ya. Nah, ini adalah sangat bagus sekali, saudara ya, untuk video maupun foto ya. Karena ini lensa ya, bukaannya cukup sekali ya, dan untuk angka focal length 2450 ini, jadi saudara bisa untuk foto dan video ya. Jadi ini ya, mantap sekali ya. Jadi saudara kalau ingin lensa yang serba guna ya, jadi saudara bisa ke sini. Jadi tidak perlu ke 35 seperti lensa-lensa yang lain ya, atau 50, karena di sini sudah ada tertanam di sini 24, 28, 35, 50 ya. Ini adalah lensa serbaguna ya. Jadi saudara sangat bagus sekali kalau untuk foto maupun video ya pakai lensa ini ya. Dan mengenai autofocusnya ya, saudara tidak perlu khawatir ya, karena lensa ini autofocusnya sangat cepat sekali ya. Sangat cepat sekali ya, terutamanya untuk video ya. Jadi ini sangat cepat sekali untuk autofocusnya ya. Dan mengenai filternya ya, untuk filternya di sini ada 67 mm ya. Dan ini ya 67 mm ya. Karena lensa ini ya menurut saya ya tidak perlu diragukan lagi ya. Ya, tidak perlu diragukan lagi ya, apalagi harganya ya. Harganya untuk terbarunya ini kurang lebih daripada 19 juta ya. Tapi tentu saja itu nanti ada cashback yang lain ya. Jadi saudara tidak perlu khawatir, karena Sony tentu saja setiap bulan itu ada upgrade ya untuk mengenai cashbacknya ya, bisa turun ya. Oke ya saudara ya, setelah ini ya. Setelah ini saya akan mencoba ya, akan kecanggihan daripada lensa ini ya, bagaimana autofocusnya dan bagaimana akan kemampuan daripada lensa ini ya. Si loro telu. Itu tadi ya saudara, hasil daripada lensa ini ya, angkanya yang 2850 itu tadi ya, itu adalah hasil daripada lensa ini ya. Dan ada kurang lebihnya saya sangat mohon maaf sekali, dan kalau melihat video saya ucapkan terima kasih banyak, dan tolong share dan subscribe. Dan tentu saja bila saudara membutuhkan yaitu peralatan foto maupun video ya,
saudara bisa menghubungi yaitu Toko Sinar Bahagia ya. Alamatnya yaitu di Jalan Keramat Jantung 63 Surabaya ya. Dan WA-nya yaitu di 085-731-555-667 ya. Sekian dulu jumpa saya, dan semoga saudara senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan rezeki yang banyak tentu sukses.